Pecut tutup ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di Pasar Ampel Boyolali, pasarannya setiap hari Kliwon. Dan ini bertepatan pada hari Selasa, tanggalnya 23 Februari tahun 2021. Oke teman-teman, ini di depan saya ada Mr. Tin atau Bapak Tin teman-teman. Ini Pak Tin ini juragannya dari Ampel. Tadi kayaknya bawa 10 ekor cuma sudah laku. Datangnya saya agak terlambat sininya. Ini harganya berapa ini, Pak? Harganya net 3.000 mas, ditawar 29. Oh, net 3.000 ditawar 29. Normal. Kual berapa ya ini, Pak? Kualnya 2. Kualnya 2 ini maksudnya jenisnya cross ya, Pak ya? Harganya biasa. Cross. Cross apa? Cross bur atau cross apa ini, Pak? Bur sama bigon. Bur sama, ini cross bur ketemu bigon jadinya seperti ini. Cross bur ketemu bigon. Cuma harganya masuk ke kambing biasa, teman-teman. Tergantung dagingnya banyak atau enggak. Ini yang cerutu kita tadi, teman-teman. Harganya net 3 juta, teman-teman. Kemudian kita muter lagi. Simpul dimulai, Pak. Nah, ini yang gelut ini, teman-teman. Tumbuk-tumbuhan ini. Ini berapa ini, Pak? Matin. 2.250.000 teman-teman, masih maksudnya masih kejoran. Duh, ini mau gertuk normal ya, Pak ya, normal 2.250.000 baru poal sepasang teman-teman. Tapi buat akekau sudah masuk, tinggi kurang lebih ini 75 up. Ini juga punya macam dengan ini. Oh, ini jogrok gemuk agak kasar, bulunya agak kasar tapi lumayan gemuk. Harga berapa yang ini, Pak Tin? 2.350.000. Ini kelasnya kelas potong nanti, teman-teman. Kelas potong budibel ya, Pak. Oh, ini. Ini berapa ini, Pak Tin? Ini 2.050.000, teman-teman. Harganya 2.050.000. Jenisnya Jawa Randu. Sudah poal, Pak? Belum poal, masih bakalan. Cuma ini kalau dipotong just kampus, lumayan lah. Dagingnya udah padat, udah banyak. Ini jogroknya memang ada yang nanya yang udah laku itu. Oh, ini? Ada yang nanya itu yang kurus itu. Hah? Oh, ini ada lagi teman-teman. Ini yang kurus-kurus teman-teman, yang buat di apa namanya, gemukan atau di dandani meneh. Harganya berapa harganya, Pak? 18.50. Ini Pak Atin ini juga bawa kambing yang jogrok kurus-kurus teman-teman, yang untuk apa namanya, untuk proses penggemukan ini. Insya Allah kalau bodoh selemu ya, Pak, yang singgupani bener. Kalau bodoh selemu banget nak wek singgupani bener, teman-teman. Ini kurus, harganya 18.50, Pak. Harganya 18.50, masih kurus tapi belum layak potong. Ini masih kurang. Budi mulai, Pak. Beredar. Oh, ini juga kurusan ini, Pak. Kalau kayak gitu harga berapa ini? Kira-kira 1.600.000 kurusan kayak gini. Oh, normalnya ini lah. Oh, yang itu berapa itu? Itu 2.050. Oh, 2.050. Yang masih muda. Oh, jogrok. Ini masih muda, telinganya panjang. Telinganya panjang, teman-teman. Harganya 2 juta. Berapa tadi? 2.050.000 net, tinggi ya 80 aja itu, Pak. 85. Ah, kurang lebih 85 ya, teman-teman. 85 nih di bawah. Itu tingginya cuma anu, yang megang itu tingginya cuma 100 berapa? 100. Sama meter ono. Sama meter setengah ono. Tinggi teman, itu normal itu tingginya, yang pegang normal itu tingginya. Undi mulai, Pak, di sana. Oke, nomornya dulu, Pak. Nomor saya 085 085 6030 70 666. Nah, ini Pak Ting ini juga bisa nyarikan yang buat proses penggemukan seperti ini. Harga berapa, Pak? Biasanya kurus-kurus itu 15 sampai berapa itu? 14. Oh, harga 14 sampai dengan 2.000. Itu yang tinggi biasanya, teman-teman. Jogrok tinggi dhuwur. Nah,
yang seperti ini kan 18. Nanti kalau yang seperti itu misalnya itu kan 16-an kurang lebih teman-teman, yang kurus-kurus. Ini kambing proses penggemukan punya Pak Tin teman-teman. Nanti kalau ada yang berminat beliau bisa nyarikan juga. Ya, nyarikan kayak gini ke singkat. Nah, jadi teman-teman kalau mau pesan teman-teman nanti diberi jarak jangka waktu atau tempo waktu, jangan Pak hari ini saya pesan besok dikirim, itu susah nyarinya nanti. Paling enggak ya seminggu ya Pak. Seminggu. Paling enggak seminggu nanti bisa Pak saya mau pesan 20 yang kurus-kurus buat penggemukan. Nanti minta di treatment dulu juga boleh. Di misalnya dikasih obat apa namanya? Obat cacing atau obat vitamin gudeg itu juga boleh, beli bio mau. Nanti untuk biaya biar nego-negoan sama beliau langsung panjenengan. Nah, itu teman-teman. Biaya seperti ini 1850 bila di treatment dulu. Pak saya mau pesan yang kurus-kurus tapi jenengan obati dulu biar nanti enggak ada parasitnya, biar enggak ada apa namanya? Gudegnya itu atau enggak ada cacingnya, di treatment dulu nanti untuk biaya tambah berapa hitungannya panjenengan teman-teman itu. Masih muda teman-teman. Ini insya Allah nanti keluar apa Lebaran sudah poel. Insya Allah sudah poel Lebaran teman-teman. Masih muda. Ini kayak gini ini 18 ini bisa di treatment dulu. Pak tadi kan 20 nanti di treatment dulu lah. Tinggal nanti tambahnya berapa untuk beli obat-obatnya atau nanti malah dikasih gratis. Siapa tahu tinggal nego-nego teman-teman. Pak terus aja Pak Ji. Nah itu teman-teman. Jadi tergantung teman-teman nanti. Pinter-pinter apa namanya, pinter-pinter nego-negona. Pak nanti minta di treatment dulu atau di apa namanya, di obati dulu biar enggak nularin temannya atau di obat gudeg dulu. Nanti kan disuntikan bumetin kalau obat gudeg. Itu saya tak boleh ke sing rada cungkring-cungkring. Wah, iki sing cungkring ini ditaleni do ganggu ya sing itu. Kok yura ono to Pak Ano? Juragan-juragannya sepi kan. Jongkring-jongkring. Jadi ini kan harga kambing lagi turun teman-teman. Harga kambing lagi turun jadi semuanya ikut turun. Cuma makanya tiap hari lihat video saya, karena tiap hari harga tetap berubah teman-teman, naik turun terus, harga terlalu berubah. Nah teman-teman nanti patokannya video yang lama ya habis, beda harga nanti. Jadi setiap hari pantau video saya, itu teman-teman. Nah teman-teman ketemu juragan langsung buat teleponin terus, naik turunnya kan nggak tahu. Mending teman-teman lihat video saya terus, dipantau terus, misalnya ada kenaikan atau turun harga kan bisa lebih mudeng. Oh itu Pak, di pasar harganya segini yang kayak gitu, itu kan penak teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.